Come with umbrellas, 2018 in that Porsche Carrera. Girl, your pouch, yeah. Racks in a quarter ounce, yeah. Two accounts, yeah. Large amounts, yeah. Shop around. Hello, what's up guys? Welcome back my channel Rian Fadil Pangestu. Kali ini gua akan berpetualang ke suatu tempat. Kalau kalian mau tahu keseruan petualangan gua, langsung aja tonton ini video sampai habis ya guys. Jangan lupa subscribe my channel karena satu subscribe kalian bisa membantu channel ini untuk lebih dikenal dan berkembang. Nah guys, sekarang gua udah mulai siap-siap ya guys untuk jalan, dan ini barang-barang tinggal sebagian untuk dimasukin ke mobil. Di sini gua coba beli kebab karena rasanya tuh udah lapar banget, perut gua udah nggak tahan lagi. Oke guys, sekarang gua udah mulai masuk ya, udah mulai masuk di sidang darurat hotel, dan kita coba istirahat dulu deh. Besok kita sarapan dan kalau bisa kita coba wahana dan jalan-jalan sekitar hotel sidang darurat, karena sidang darurat ini itu cukup besar sekali hotelnya ya guys. Oke guys, sekarang gua udah bangun dan ini jam berapa ya? Kita coba jalan-jalan. Jadi kamar kita tuh di situ tadi, di bawah-bawah situ. Kita naik. Kita jalan-jalan dulu. Di sini tuh cuacanya super-super dingin banget, guys. Gua aja pakai hoodie. Berapa derajat Celsius di situ? Kalau enggak kelihatan kayaknya. Di situ tuh pokoknya di gunung tuh. Enggak kelihatan kayaknya ya. Karena letak hotel ini tuh di jalan Tangkuban Perahu, mungkin Tangkuban Perahu ya. Gua juga enggak tahu. Nah itu yang kita coba mendekati gunungnya guys. Ini gunungnya superly secara dekat gitu guys kita lihat. Ini kita jalan-jalan dulu, terus kalau bisa main wahana dulu ya guys, karena sarapannya itu cukup siang 7:30. Wow, ada kebun juga guys di situ guys. Mantap sekali. Wow. Nah di situ gunungnya guys. Nah di bawah-bawahnya ini ada kebun-kebun gitu ya guys. Cukup menarik. Nah guys, kalau yang buat kalian nggak tahu, kalau Sindang Reret ini terkenalnya sama restorannya guys, karena kita bisa makan kayak di atas kapal gitu, makan lesehan gitu. Sekarang kita sudah bisa buka ke restorannya, tapi belum jam breakfast ya guys, karena breakfast jam 8. Nah ikonik dari Sindang Reret ini kan ini. Mungkin bisa ya guys. Ini ikan yang ikonnya di Sidang Reret itu guys. Nah untuk restorannya itu di situ ya guys. Nah, itu restorannya bisa pilih tempat makannya, ada yang biasa dan ada yang kayak di atas kapal gitu yang lesehan guys. Nanti kita breakfastnya di situ guys. Itu juga ikoniknya di Sidang Reret itu restorannya, malah bukan penginapannya guys. Nah di belakang ikan atau restoran tadi tuh di situ tuh ada musola atau masjid ya namanya. Nah gue kagum banget sama musol dan masjidnya, karena bersih banget di situ, bersih, super super bersih guys. Nah di sininya juga ada kolam ikan, dan di situ tempat hudunya. Di sini ada kolam burung dan ada tempat duduknya guys. Nah jadi ini restorannya, jadi gue kasih lihat sekilas aja dari luar ya guys. Nah di sini kita udah nyampe di wahananya guys. Di sini tuh ada tempat balapan, rest area, sama bike distro. Di situ ada tuh udah kelihatan tempat untuk flying fox. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya, guys. Nama tempatnya ini tuh Kamanja, tempat area-area ini, guys. Jadi cukup bagus lah. Daripada gabut di hotel, kita cuma uring-uringan, guys. Tempat yang bagus lah pokoknya ini. Wow. Di sini jadi trek buat main sepeda gunung tuh. Dia tuh nanjak banget kayak gini sampai situ nanti lompat ya guys. Wah, cukup keren. Bisa buat lomba ini. Sampai ke bawah sana. Nah, di bawah sana itu tempat startnya guys. Nih guys. Nah, di situ arenanya. Jadi dia bisa lompat naik turun ya guys. Di sini startnya di bawah situ. Sekarang gue udah di depan tempat breakfast atau restorannya. Nah ini dia, gue mau sarapan dulu ya guys. Nanti gue kasih lihat menu-menunya ada apa aja guys.
Nah, jadi ini menunya ada roti, nasi goreng, mie goreng, banyak lah. Pokoknya kalian tinggal lihat-lihat lah sendiri, ada bubur juga ya guys. Pokoknya kayaknya enak sih, ntar kita coba aja langsung. Nah guys, di sini gue dapet tempat makan yang ala-ala pantai gitu, yang ala-ala kayak perahu gitu nih guys, yang kayak gini. Tadinya kita mau di situ, tapi berisik guys kalau di situ, jadi terganggu makannya guys. Nah guys, kali ini gue breakfast pakai mie goreng, nasi goreng, bubur ayam, dan roti bakar dengan minuman jus jeruk dan air putih guys. Untung rate makanan di sini 9/10, enak banget. Guys, sekarang gue mau main wahana nih guys. Kita mau coba main wahana karena kayaknya seru nih. Gue mau coba ATV dan flying fox ya. Oke okay guys, sekarang gue sama keluarga gue udah mau OTW Subang untuk video ke Subang, petualangan gue di Subang nanti coming soon ya guys. Tinggal ditunggu aja dulu, kalian bisa saksikan video yang ini dulu ya guys.